kita syarikat yang bermula berpangkalan di Kuala Lumpur, dan kita bermula daripada maintenance, repair dan overhaul. So atas pengalaman kita tahu masalah user tentera Army lah. So kita buat maintenance dah hampir 16 tahun dengan Army. Untuk armored vehicle saja kita dah ada pengalaman, so kita tahu apa yang tentera inginkan dan apa masalah-masalah yang tentera selalu hadapi. So based on pengalaman, then kita develop vehicle untuk kegunaan tentera darat. Untuk kendaraan ini, kita buat maintenance kendaraan ada dua jenis, iaitu yang berroda dan berantai. So kalau yang berantai iaitu kendaraan Anan, dan berroda iaitu APC Kondo. So untuk kendaraan ini kita upgrade version daripada Kondo. So mean that Kondo is 30 years behind. So this is the latest technology, menggunakan teknologi yang sama dengan negara-negara luar. So kita build up this untuk kendaraan ini. So dia protection level 2. Horsepower dia yang tinggi, dan kita tekankan katanya paling penting itu accessif. Oh, setakat ni untuk first unit kita makan masa lebih kurang 4 tahun. For design, testing, semua tu kita 4 tahun lah. So insyaAllah untuk seat by seat kita lagi singkatlah masa, because kita dah ada pengalaman untuk 4x4. Okay, untuk kendaraan tentera ni dia ada SUV, APC, RSV. Ini kendaraan utama yang selalu diguna pakai. So kalau kita tengok untuk kendaraan ini, kita lengkapkan dia dengan sistem persenjataan di luar dan krunya di dalam. So ini kita protect kru lah. Dan tahap tempur dia level 2 dan sesuai dan follow teknologi semasa lah, yang di mana diguna pakai di negara-negara Eropah. Kita bukan setakat jual kendaraan, kita boleh bagi teknologi. So ada negara-negara yang dia perlukan transfer teknologi. So kita telah engage beberapa negara sebelah Middle East dan negara-negara jiran. So dia very happy lah, because untuk kendaraan berperisai 4x4 yang variasi ini memang hangat di pasaran dan mudah dikendalikan. So diorang di ASEAN yang 100% develop adalah kita je. Okay, kalau dari segi design memang 100% made in Malaysia. Component macam engine, transmission and axle memang kita akan partner dengan manufacturer. So kita design dan kita bagi dia manufacturer, dan kita buat untuk first prototype. Kita nak invest semua terlalu tinggi cost. So jadi untuk masa hadapan kita target maybe daripada 7 ke 80% locally. Kita ada bidding tender kat luar juga. Cuma keadaan COVID ni memang agak challenge lah untuk kita pergi buat contohnya macam show-show kat luar tu. Actually kita buat platform macam ni, dia the best platform untuk kita show to the our customer. Tentera darat Malaysia dah. Ya, dia dah buat. Even though tentera darat pun dah hantar, kita dah tubuhkan satu tim untuk sama-sama kita untuk pandu uji kendaraan ni. Selepas kita dah selesai kita punya internal testing, pandu uji, dan kita akan invite tentera darat. Tentera darat pun dah bagi satu tim untuk pandu uji kendaraan ni, dan dia akan test uji sama-sama dengan kita.